Iya, Sera, sekarang kita mau belajar tentang apa? Rasa. Rasa. Oke, Mama sudah kasih siap. Ada gula dan garam dan jeruk nipis. Jeruk nipis, iya. Oke, Sera sudah tahu rasa gula, rasanya apa? Manis. Oke, coba Sera rasa dulu supaya Sera tahu rasa rasa manis itu kayak bagaimana. Manis. Manis. Oke. Iya. Garam. Garam rasa apa, Sera? Asin. 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 Oke, sekarang coba Sera rasa yang cicipi yang rasa yang jeruk di ini aja. Di cicipi sedikit, ambil rasa di mulut, rasakan di mulut. Dan pahit. Oke, okay, ya. Coba rasa jeruknya. Makan jeruknya sedikit. Pahit. Oke, okay, ini pahit. Tapi coba Sera rasa. Mungkin Sera rasanya ada pahit. Rasanya pu air. Rasanya pu air. Coba. Buka mulut. Makan isapnya pu air begitu. Nunggu. Ya, rasa di pu kulit. Kulit di kulit pahit. Rasa di pu air. Asin. Pahit. Garam tadi asin, berarti itu rasanya A? Iya. A? Iya. Pahit. Iya, kulitnya pahit, tapi airnya rasa asam. Coba Sera rasa lagi, supaya Sera tahu rasa asam. Bagaimana asin, bagaimana? Asin tadi Sera sudah tahu itu garam rasanya asin. Kalau asam, bagaimana? Coba. Sudah bisa tahu rasa asam. Sudah bisa tahu. Sama dengan asin kah tidak? Sama. Sama. Namanya asam. 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 Iya, dia perasa sama dengan asin kah tidak? Tidak. Beda toh? Sera sudah bisa ingat rasa asam. Sera sudah bisa ingat rasa asam dengan asin. Sudah bisa tahu. Oke, manis juga Sera sudah tahu toh? Iya, sudah ada teman-teman. Sabar, sekarang nanti kita mau tes, Mama mau tes Sera lagi. Ini Mama ada siapkan air. Ah, iya, ini ada rasa-rasa ini. Mau jangan dulu ya, jangan dulu, Mama kasih siap dulu. Mama sudah bikin di sini. Oke, sekarang Mama sudah bikin ada siapkan permainan tebak rasa. Iya. Oke, sekarang di situ semuanya sama air, bentuknya air. Tapi ada rasanya. Jadi sekarang Sera tebak rasanya apa? Benar atau tidak? Sekarang Sera tes dulu dari sebelah sini, dari sini. Baru Sera kasih tahu rasanya apa. Asam. Asam. Bukan, pahit. Pahit, betul jawabannya. Rasa dulu, itu rasa apa? Coba, tadi Sera sudah kan, Sera sudah rasa garam, sudah rasa jeruk nipis, sudah rasa gula. Yang itu rasanya apa? Rasa apa? Rasa gula kah? Jeruk nipis kah? Garam kah? Rasanya asin kah? Pahit. Pahit? Iya. Betul, yakin? Itu apa? Rasa pahit itu apa? Ini. Ah, tadi ini yang Sera. Jeruk asin. Yang Sera rasa-rasa ini Mama tanya sekarang yang ini. Yang ini rasanya apa? Pahit. Yang benar. Itu rasa apa, Sera? Asin. Hah? Asin itu apa? Ini. Asin itu bendanya apa? Gula kah? Ini. Garam? Bukan, gula kah? Garam? Kah jeruk yang asin? Garam. Oke, kita lihat jawabannya ya, benar atau salah. Saya rasa kayak nunduk ujung jawaban. Yeah.
benar, asin sama garam. Oke, Sera benar. Yes. Sekarang yang di tengah, Sera rasa lagi itu rasa apa? Ini garam. Tidak tahu, Sera rasa. Rasa apa? Manis. Oke, manis itu apa? Garam. Iya, rasa manis, betul. Manis itu gula. Gula. Oke, yang terakhir, Sera rasa dulu, rasa apa? Pahit. Pahit. Rasa bukan. Asam. Sera harus bisa tahu berarti rasa asam, manis dengan asin. Oke, sudah. Sudah itu rasanya apa, Sera? Asam. Asam. Jadi, asam itu untuk apa? Jeruk. Jeruk nipis. Oke. Oke, sudah Sera, sudah bisa mengerti? Ya. Jadi mama tukar-tukar boleh? Iya, sudah toh.